Kak Mary Riana, kalau Mary Riana 10 tahun lagi, apa yang ada di benak kamu 10 tahun lagi untuk Mary Riana? Wow, oke. Menarik pertanyaannya, karena sesungguhnya setiap 10 tahun memang saya selalu punya resolusi. Dan tapi biasanya tuh ulang tahun ke-20, 30, 40 gitu. Ya, jadi untuk 10 tahun lagi itu berarti nanti di usia ke-50 tahun. Tapi yang sekarang sedang saya persiapkan, saya dan suami. Untuk 50 tahun berarti ya? 50 tahun lagi nanti. Usia ke-50 tahun pasti nanti akan ada apa. Resolusinya seperti apa. Tapi yang sekarang saya sedang persiapkan sebenarnya mirip seperti apa yang tadi Raffi sharingkan. Karena yang pengen kita create adalah legacy. Gimana ini bukan hanya nanti Mary Riana saja, bukan hanya apa yang sudah kita kerjakan selama 25 tahun karir kita dari sejak kita lulus kuliah gitu. Tapi bagaimana bahkan tanpa ada sayanya pun nanti ini bisa terus berkembang dan create legacy, masih tetap ada karya-karyanya. Sekarang main business Mary Riana Group, kita ada di bidang edukasi. Dan itu juga yang sekarang sedang kita persiapkan untuk IPO. Ya, semoga dengan itu nanti juga bisa berkembang lebih banyak lagi, sehingga bukan hanya kapasitasnya segini aja gitu. Dan itu hanya satu dari berbagai macam memang sedang kita create. Yang paling penting adalah apa yang kita lakukan ada manfaatnya, dan ketika kita meninggalkan dunia ini itu tetap terjaga dan tetap terus bertambah menurut saya. Jadi itu sih harapannya, bisa terus berkarya, diberikan kesehatan pastinya. Amin. Sehingga bisa menikmati hidup bersama anak dan cucu. Sukses. Amin. Kalau begitu. Kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.